Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah, teman-teman. Nah, hari ini sore ini saya sama teman saya, sama teman kerja saya namanya Rizky, saya mau berburu hewan kurban, teman-teman. Jadi saya mau beli hewan kurban 1 ekor. Saya akan kurbankan. Dan insya Allah nanti kalau seandainya channel saya berkembang terus, makin berkembang, makin maju dan saya seperti channelnya Nanda Brewok, seperti channelnya Anthony Medan, seperti channelnya Mbah Joyo dan sebagainya, channel-channel peternak yang sudah benar-benar maju dan sudah mau berkurban hewan sapi, teman-teman, saya juga nanti kalau udah seperti mereka, saya juga akan korbankan sapi, insya Allah, teman-teman. Bantu doa, bantu dukung channel saya supaya channel saya seperti mereka, dan saya akan kurbankan seekor sapi, teman-teman. Oke, gimana keseruannya? Ikuti terus ya. A few moments later. Nah, teman-teman, saya udah sampai ke tempatnya. Saya sama Rizky. Tuh, sama Rizky. Jadi saya mau lihat kambingnya dulu ya. Ini jalannya, teman-teman, tuh masih asli jalannya, mantap tuh. Jalannya masih asli, teman-teman, tuh bagus jalannya. Dan kebetulan hari ini hujan, jadi agak lumayan hujan. Itu kosong, Bek, kambingnya, Bek. Ayahnya. Ada. Ada banyak kandang sini. Ayahnya. Tuh, balanya masih benar-benar hutan, teman-teman. Mantap. Jalan setapak. Oh gitu. Nah, ini kandang semua, teman-teman. Kandang sapinya. Pemandangannya enak, teman-teman. Pohon-pohonan. Tuh, itu juga kandang tuh, teman-teman. Kandang kambing juga. Assalamualaikum, Pak. Mau lihat kambing, Pak. Nah, kita udah sampai nih, teman-teman. Nah, ini kambingnya. Tuh, alhamdulillah. Itu, Bek, kambingnya, Bek. Lewat sana harusnya. Nah, ini dia tuh. Hah? Apa? Oh, oke. Nah, ini dia, teman-teman. Saya mau beli. Jadi ini udah deal harga, teman-teman. Jadi saya nanti
saya bayar, terus saya titip di sini teman-teman. Jadi saya rawat dulu di sini. Saya beli udah berikut ongkos rawatnya, ongkos makannya. Jadi saya dengan harga sekian saya udah berikut ongkos makan selama sampai tanggal 19 nanti diambil teman-teman. Jadi ini udah deal. Nanti saya bayar. Nanti langsung tanggal 19-nya nanti diambil teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah konten saya kali ini. Jadi mudah-mudahan jika saya sukses nanti seperti Nanda Brewok dan yang lainnya, atau seperti Mbak Joyo dan lainnya, saya akan korbankan sapi teman-teman. Jadi demikianlah video saya kali ini. Jadi sampai jumpa di next video teman-teman. See you.